Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, apa WhatsApp, selamat datang lagi, kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal lanjutin lagi GTA DOM Elite-nya ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini oke, kita udah nih nge-save-nya di sini ya, Roma di pinggir pantai. Soalnya kemarin tuh dekat sekali, coba kita lihat dulu di map ya. Kamar itu sampai di sini ya kawan-kawan, itu dia misinya ya. Dan kita harus kemana lagi nih untuk menjalankan misi ya? Kayaknya kita harus ke sini lagi nih ya, harus ke tempat truk ini lagi boy. Soalnya di situ kita kemarin melihat ada marker merah lagi gitu kan. Oke, kita langsung saja ke sana dulu. Ini mungkin bakal gua skip saja ya kawan-kawan, karena ini lumayan jauh ya. Paling sekitar 1 jam di menit GTA di jam di GTA San Andreas-nya ya. Alright, kita udah sampai di sini. Dan tadi kok markernya ada dan sekarang hilang? Oke, nggak kelihatan. Tadi ketutup ya, mungkin belum kerender itu rumah gubuk kecilnya ini ya. Oke, kita bakal ke sini dulu pakai tangan kosong saja. Oke, kita ke sini tracking. Aduh, ini ngantar lagi deh, kita fix ini ya. Oke. Cashnya 1000. Maksudnya cash 1000. Kita, wah, my god. Kita diberi waktu 2 menit anjay. Emang jaraknya dekat apa? Oh, my god. Oke, berarti lumayan dekat deh ya. Soalnya mobilnya juga cepat ya. Soalnya dan juga malam. Oke, kita bakal ke sana nganter ya. Ini jalan. Oke, ini mungkin nggak ada misi lainnya lagi nih ya, kawan-kawan. Setahu gua ya. Oke, kita mungkin bakal lihat lagi setelah habis ini. Delivery the good quickly possible if you are late you are lost cash. Oke, kita apabila terlambat mengantarkan barangnya ini kita akan tidak dapat gaji lah, pokoknya itu 1000 ya gajinya ya. 1000 rupiah nggak ada apa-apanya, 1000 dolar maksudnya. 1000 dolar itu 1.300.000 atau sekarang 1.500.000 poi. Oke, jadi kita langsung saja ini. Waduh, banyak kali ya, mudah kali sujok mendapatkan uang ya. 1.500.000 cuman dapat cuma-cuma dalam waktu 2 menit gitu. Bentar kali kau jok. Oke. Ini mana ya si Catalina kemarin itu ninggalin si Ucok ya kawan-kawan, tanpa ada pesan terakhir gitu kan. Oke. Dan tiba-tiba nggak ada lagi sekarang gitu loh. Gue kira masih ada dianya gitu kan. Dan gue masih penasaran gitu loh, bagaimana kelanjutan Big Smoke dan Ryder itu. Aduh. Oke, lewat mana nih? Lewat sini kali ya. Belok. Awas. Nah, nggak minggir sih. Oke, masih. Oke, kita dapat ya mission pass. Oke, ternyata emang nganterin ini doang ya. Oke, misi utamanya itu adalah, oh ada itu, ini ada huruf T ini di sini nih. Aduh, baru lihat paman. Aduh. Oke, kita bakal ke sini nih. T, waduh, jauh banget sih. Kita pakai mobil aja mungkin lebih cepat ya. Oke, kita langsung skip saja ke sana. Sini kita cuma nyari duit doang ternyata. Oke, kawan-kawan semuanya. Dan ini gua berada di perjalanan masih ya. Tengah malam jam 4 pagi pakai motor kehujanan. Aduh, kasihan sekali si Ucok ini kan, demi menjalankan misi menghibur kalian semua gitu kan nih. Hujan-hujanan nih ke misi. Nah, enggak jelas. Sampai ke sini-sini coba lihat. Demi kalian semua ini. Aduh, ini jangan lupa di like dulu ya kalian semuanya, ini pengorbanan Ucok tuh. Aduh, sampai kita berak-berak gini ya, kawan-kawan. Jangan lupa di like ya. Oke, kita bakal lanjut aja langsung ya, kawan-kawan, ke sebelah sana. Oke, kita udah sampai di kotanya nih ya, kawan-kawan. Oke, dan kita harusnya berteduh dulu deh ya si Ucok ini. Aduh, tadi itu nggak bisa nerusin lagi. Gua udah pakai pakai motor ya, kawan-kawan, karena hujan nggak mungkin kan sekali, licin sekali jalanannya, boy. Jadi gua memutuskan untuk pakai jetpack. Oke, kita bakal save dulu di sini ya. Karena kalau kita nggak nge-save, aduh, nanti hujannya nggak reda-reda. Oke, jadi kita ngeredain dulu. Oke, semoga hujannya udah reda ya, udah gua save. Oke, kita coba keluar ya. Semoga harinya udah cerah dan kita bisa menjalankan misi. Masih hujan. Hujan lebat sekali ya kan. Oke, yaudah dah, deras banget ini hujannya. Aduh, oke, biarin kita. Kita langsung saja ke misinya sini ya.
teh ini apa ya? Teh sama teh ya, double teh. Gimana ya? Gua enggak pernah lagi ya. Enggak pernah ya kalau enggak salah ya. Motel. Wow, oke. Okay. Oh. Oh, bukan polisi nih. Gua kira temannya si siapa? Hello, somebody in here? Oke. Okay. Ada orang di sini gitu ya. Ada di dalam kata ini polisinya nih, aduh. Nah, aduh. Ya. Lagi ngapain ini? Yo, car, what's up, kid? What up, kid? Hey, what's happening? Is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. What's up, man? Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest... We and you are gonna deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. Wah, lagi halusinasi ini polisinya nih, Come here, man. Ini nggak bener ini. Pokoknya ada dia yang dilakuin dia tuh sedang halusinasi. Welcome, gitu. Friend. Oh, welcome, friend. What's up? We need the truth. Be paying you your money. Okay, go to the farm. Okay, kita pokoknya si the truth-nya tadi, Mr. Truth ya kan? Memerlukan apa ini ya? Pokoknya ada harus Ucok harus mengambil itu biar kita bisa membayar si Mr. Truth-nya tadi ya. Oke, jadi kita langsung ke sana nih disuruh. Oke, kita nih si Ucok nih pokoknya disusur terus dah. Dan ini by the way mobil siapa ya? Mobil polisi yang tadi mungkin ya. Aduh, polisi tadi enggak bener ya gitu kan. Aduh, Ucok aja ditawarin enggak mau tadi gitu loh. Tadi bakal gua skip aja ya soalnya panjang banget ya bicara-bicaranya, boy. Aduh, ini maaf ya. Sorry ya, ini mobil polisinya tadi. Oke, kita coba lihat dulu apakah jauh jaraknya. Oh, lumayan ya. Ini motong jalan sini bisa nggak ya? Oke, kita coba saja ya. Soalnya ini siang bisa motong nih. Ya, ugal-ugalan kali ya. Itu ada mobil polisi jatuh, boy. Ya, ilah. Itu tuh. Nggak bener kali ya, mungkin polisinya tadi itu. Aduh, oke, kita langsung saja menuju ke sana nih ya. Harus cepet deh pokoknya kita menyelesaikan misi ini. Soalnya di awal tadi kita sudah salah. Kayaknya nggak bisa ngambil jalan pintas ini, Bung. Soalnya di sini banyak sekali pegunungan. Kayaknya bisa lewat sini dah. Alright, kita udah dekat sampai ini ya, kawan-kawan. Oke, kita bakal ke sini ke apa ya, Pak? Daerah. Oh iya, daerah ini ya, perkebunan, ya pertanian ya. Oke. Help me back the front. Oh, iya ini misinya. Kita ngebakar ini kalau nggak salah ini ya misinya. Oke, combine ngebakar atau apa sih? Coba kita ke dalam dulu deh, kita masuk. Kita periksa dulu. Wrong, lu salah katanya. Ya ilah. Ya kita dihalang-halangin dong. Katanya lu salah ke tempat ini, boy. Don't know, but it looks kind of shit. Lari, Roll, oh my god. Lari, boy. Aduh, Gua ditembakin, boy. Oke, kita bakal naik ini ya. Oke, ini dia nih. Naik. Aduh, dia megang shotgun lagi. Bahaya sekali. Oke, kita bawa. Yes. Akhirnya kita bisa bawa ya, kawan-kawan. Oh, sini lu. Ini jalan keluarnya lewat mana, boy? Ngomong-ngomong, jalan keluarnya lewat mana nih? Kok pagar semua ya? Tuh kan gak bisa. Oh ini dia nih. Tuh mereka mau ngajar gue nih kan. Oke gak bisa loh. Waduh ini sulit banget sih sumpah. Soalnya di depannya ini lebar banget. Oke untung mereka semua kedorong nih. Mampus loh. Yang ngalangin gue auto kelindes. Auto kelindes nih ya kawan-kawan. Soalnya pokoknya ini gak bisa dah. Wow mereka yang gue panen nih. Panen manusia. Iya, kan emang sih iya dong. Oke, ini dia juga nih. Kompret ya. Oke, mana nih? Jalan lewat mana dah? Ini lurus bisa nggak? Kayaknya kita bisa lurus deh ya. Kita coba dulu. Soalnya nih, kompret. Nah, nge-stuck. Oh my god, sulit. Aduh, ini mobilnya. Soalnya lebar banget gitu loh. Si Ucok ini juga langsung bisa nyetirnya nih. Sesuatu kejanggalan. Ih, jatuh. Asik. Bener. Mereka seharusnya sudah tidak bisa ngikut. Oh, ngikut ya si botak ini. Untung ini mobilnya nggak ada kempis ya. Kalau mobilnya kempis ya, kawan-kawan. Wah, berbahaya. Ini kayaknya bisa nih dibobol. Nah, kan? Bisa. Oke, kita... Oke, the truth kayaknya dia perlu alat ini ya.
Nah, ya kan? Dia perlu ini nih. Waduh, bayarnya mahal banget ya. Itu alatnya besar banget, coy. Oke, udah tuh makan tuh. Ya ada nelpon lagi. Belum selesai ternyata ya. What's up? Oh, Caesar. What's up, Holmes? What's wrong? Where's Kayla? Was she okay? She's okay for now. Dia oke okay, katanya. Kami di Paris lu saya kepekah. Di mana tadi enggak kebaca. What happened? Apa yang terjadi? Respect, honor. Terus respect, Jack honor. Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. I just got some shit to take care of, and No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Oke, pokoknya ini sesuatu hal yang genting sangat ya. Dan si Ucok ingin si Caesar mengamankan adiknya terus dan menerus karena si Ucok nggak bisa kehilangan adiknya ya. Karena Ucok terakhir itu kehilangan ibunya ya, itu pelakunya. Nanti saja masih rahasia gitu kan, ini nggak tahu lah ya. Oke, dan kita bakal lanjutin lagi nanti misi selanjutnya itu adalah Caesar ya kan, di Caesar. Dan di sini dia, oh udah sampai Caesarnya boy. Berarti kita bakal save dulu di sini ya kan, kita bakal lanjutin lagi. Semoga besok gua udah bisa lanjutin ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita tutup di sini. Oke kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like dan support gue terus di komentar bang lanjutin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.